cabang orang tua. Selamat bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Tebet pada hari ini Selasa 27 Agustus 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita disapa oleh firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan juga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu. Amin. Ayat harian kita hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, diambil dari Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentang hal lupa adalah merupakan bagian hidup manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang bersih benar dari lupa. Misalnya, lupa minum obat, lupa makan siang karena kesibukan kerja, lupa istirahat karena terlalu sibuk mengejar target, lupa berdoa, dan banyak kelupaan yang lain yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara, kalaupun terjadi kelupaan, janganlah kita terlalu gampang marah-marah atau menghakimi. Tetapi yang harus diperhatikan, jangan pernah berusaha lupa dan jangan suka pura-pura lupa. Tentu ada banyak hal atau faktor yang bisa membuat kita lupa. Bisa saja karena faktor usia, bisa karena suatu kesibukan, bisa karena suatu keasikan yang luar biasa, bisa karena kesehatan yang terganggu, atau mungkin bisa karena sesuatu masalah, dan banyak lagi yang bisa membuat kita lupa. Sehingga adalah wajar kalau kita mau dan pernah lupa. Terkait dengan hal lupa, renungan harian ini mengingatkan dan menasehati kita masing-masing tentang dua hal yang tidak boleh kita lupa. Bahkan dikatakan, jangan lupa. Yaitu, berbuat baik dan memberi bantuan. Dikatakan firman Tuhan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kalau dikatakan jangan lupa,
itu menunjuk kepada suatu kewajiban. Setiap orang percaya telah diberi tugas dan tanggung jawab berbuat baik dan memberi bantuan. Orang percaya tidak cukup hanya tahu dan hanya suka berkata baik, tetapi yang utama adalah suka berbuat baik dan semangat memberi bantuan. Dan dikatakan itulah menjadi korban-korban yang berkenan kepada Tuhan. Hanya tahu dan pintar ngomong adalah kesia-siaan. Senada dengan ini, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Galatia dikatakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik, dan selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Itu adalah merupakan tugas dan kewajiban kita sebagai orang percaya atau pengikut Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan masih mengingatkan kami dan menasihati kami melalui firman-Mu dan telah membekali kami, mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya, pengikut Kristus, supaya jangan pernah lupa berbuat baik dan memberi bantuan kepada setiap orang yang mengharapkan. Tolonglah kami Tuhan untuk mampu berbuat baik, bukan hanya tahu dan berkata baik, tetapi harus mampu rela dan suka berbuat baik dan menolong orang yang butuh pertolongan. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu menjadi hamba-hamba-Mu yang menjadi saluran berkat kepada siapapun. Ampuni kami dari dosa kami dan kelemahan kami, dan terima doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.